Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fathir Nursery. Jadi pada kesempatan kali ini adalah update pemberian GA3 merek Gibro ya, di tempat Pak Haji Bisri di Bumiayu. Mungkin buat teman-teman yang sudah lihat liputan saya kemarin, ini adalah hasilnya. Buat yang ketinggalan, nanti bisa teman-teman lihat di akhir video ini ada videonya, tinggal diklik saja ya. Jadi ini adalah aplikasi menggunakan GA3 merek Gibro 10SP ya. Jadi caranya adalah Gibro 10SP seperti di gambar ini. Ini dilarutkan dalam 2 liter air ya. Kemudian untuk aplikasinya ini adalah setiap 1 gelas aqua, 1 gelas minum maksudnya ya, kurang lebih 220 ml ini dikasih 15 tetes ya. Untuk tetesnya ini tetes kecil aja kata Pak Bisri, jadi bisa pakai alat seperti pipet dan lain-lain. Yang penting dalam 1 gelas 220 ml itu dikasih 15 tetes. Jadi buat teman-teman kalau pengen penjelasan yang lebih jelas lagi, nanti bisa teman-teman lihat di akhir video ini, tinggal diklik saja. Ini adalah hasil dari pengaplikasiannya, jadi biar ada hasil dari pengaplikasiannya. Nah ini contoh ada Jupiter ini sebelah sini ya. Jadi walaupun nggak panjang banget, ini Jupiter segini ini udah mantep menurut saya ya, padat dan mantep juga Jupiternya. Terus yang sebelah kita geser lagi, ini ada banyak ya. Ini ada yang menarik juga, ini ada Oscar ya. Ini Oscarnya mantep juga nih. Oscar ini nanti buahnya sangat gede-gede banget nih. Oscar juga ya. Dan yang paling banyak ini, selain ini Oscar itu ada Julian ya. Nah ini adalah anggur Julian nih. Tuh lihat, panjang ya. Dan ini juga sudah dilakukan penjarangan juga, makanya kelihatan bunganya jarang-jarang. Tapi nanti kalau sudah besar malah bagus biasanya ya. Kalau tidak terlalu rapat buahnya, maka sirkulasinya akan jauh lebih bagus ya. Ini panjang dan mantap menurut saya, hasilnya cukup bagus ya. Ternyata menggunakan Gibro 10SP dengan cara yang saya jelaskan di awal tadi ya. Nanti pokoknya buat teman-teman yang ketinggalan pas saya review kebun ini bersama Pak Bisri, ini bisa teman-teman nonton di akhir video ini, tinggal diklik saja. Karena memang hari ini Pak Bisri lagi sibuk sekali, jadi saya ambil video sendiri aja. Yang penting hari ini adalah saya update hasil daripada pertemuan kemarin dengan Pak Bisri ya. Nah karena rumah saya dan Pak Bisri ini sangat jauh sekali, Purwokerto Bumiayu ya, jadi Purwokerto dan Brebes, jadi sangat jauh sekali. Jadi pas tadi saya lewat sini, saya mampir ya. Walaupun Pak Bisrinya memang lagi sibuk sekali, jadi hari ini sekalian saya buat konten. Ini contoh ada Lily of the Valley nih. Ini yang di sini banyaknya masih Julian ya, Julian, Oscar ya, dan juga sebelah sana itu ada Catmon Sophie ya. Nah nanti saya ke sana. Nah ini masih Sislav ya, Sislav. Yang ini masih Julian. Wah mantep banget ya, dompolannya panjang-panjang banget ya. Nah ini Julian, kelihatannya memang jarang ya, tapi penjarangan itu memang harus dilakukan. Jadi walaupun sudah di GA3 juga tetap harus dikurangi ya teman-teman, untuk jumlah buahnya, agar memaksimalkan daripada buahnya itu sendiri ya, jadi nanti makin mantep. Ini ada si Jupiter,
Mantep nih. Karena panas jadi sebentar juga udah merah nih. Padahal masih 60 HSP ya. Untuk rasa manis dan aromanya belum terlalu keluar sih kalau baru 60 HSP ya. Ya, jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, di channel ini akan saya bagikan semua pengalaman saya dan juga teman-teman saya menanam anggur ya. Jadi semoga setiap apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya. Nah, contoh hari ini saya kemarin maksudnya saya kasih tahu bagaimana pengaplikasian GA3 merek Gibro 10SP. Hari ini saya kasih tunjuk hasil dari aplikasi Gibro tersebut. Jadi biar teman-teman yang mengikuti video yang saya bagikan ini selalu ada hasilnya, jadi bisa teman-teman memang tiru ya. Jadi tidak asal kasih video habis itu tidak diupdate ya. Kalau di channel saya ini pengalaman saya, baik itu pengalaman teman, itu yang dicontohkan, pasti akan ada hasilnya. Jadi mau hasilnya itu memang bagus atau kurang bagus ya, ini pasti akan diupdate. Karena apa? Karena memang inilah memang tujuan saya ya. Mari belajar bersama di channel ini ya. Jadi walaupun yang biasanya saya aplikasikan ternyata gagal, atau misalnya pupuk yang saya berikan ternyata kurang pas ya, itu pun akan saya update. Karena di channel ini memang selalu seperti itu, jadi akan selalu diupdate ya. Di channel saya ini memang saya sering sekali buat konten itu, mulai dari bikin bibitnya, membagikan media tanamnya, cara pemupukannya ya, dan juga sampai pemanenan, kemudian bagaimana perlakuan setelah panen ya. Nah, ini ada Cat Monsopi. Di blog sini ada Cat Monsopi ya. Ini banyak juga Cat Monsopinya. Panjang-panjang juga ya. Mantep ya. Saya rasa kalau saya main ke tempat Pak Bisri, Cat Monsopinya rajin berbuah, berarti mungkin ini memang anggur yang sangat gencah ya. Dan untuk pemupukannya kalau di tempat Pak Haji Bisri ini menggunakan Abemik ya. Abemik, untuk cara membuat Abemik juga sudah pernah saya kasih tahu juga, nanti di akhir video ini akan ada pas kemarin saya main ke sini, dan juga cara membuat Abemik ya. Nah, kalau di kebun ini memang menggunakan Abemik ya. Kalau tempat saya memang jarang pakai Abemik. Nah, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.